Selamat sejahtera murid-murid. Bagaimanakah dengan kesihatan murid-murid? Harap-harap semuanya sihat dan cergas bersama keluarga yang tersayang. Nama Cikgu Revati Karunaniti. Cikgu mengajar di Sekolah Kebangsaan Taman Desa Kuala Lumpur. Baiklah murid-murid, sudahkah murid-murid bersedia untuk pembelajaran pada hari ini? Oh, sudah rupanya. Bagus murid-murid. Hari ini, cikgu akan menerangkan salah satu nilai pendidikan moral. Ingat lagi tak apakah tema bagi tahun 1? Ya, betul. Tema pendidikan moral tahun 1 adalah diri saya. Jom kita mulakan topik hari ini. Baiklah, sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita, marilah kita sama-sama perhatikan gambar ini. Baiklah murid-murid, apakah yang anda boleh perhatikan dalam gambar tersebut? Ya, betul. Gambar tersebut menunjukkan sambutan Tahun Baru Cina di kawasan kejiranan Taman Nuri. Bagaimanakah tingkah laku tetamu dalam gambar tersebut? Mari kita sama-sama senaraikan perlakuan dalam gambar tersebut. Murid-murid, apa yang anda boleh perhatikan dalam perlakuan ini? Ya, betul. Bersalam dengan sopan. Lihat perlakuan ini. Mereka beratur dengan sopan semasa mengambil makanan. Bagaimana pula dalam perlakuan ini? Mereka makan makanan dengan bersopan. Hebat murid-murid. Jadi, apakah tajuk yang boleh dikaitkan dengan situasi tadi? Ya, betul. Bersopan dalam tutur kata dan tingkah laku. Maka, apakah nilai moral yang kita akan pelajari hari ini? Hebat murid sekalian. Hari ini kita akan belajar tentang nilai hemah tinggi. Murid-murid, bagi memudahkan pelajaran hari ini, sila rujuk buku teks Pendidikan Moral Sekolah Kebangsaan Tahun 1, muka surat 21 hingga 25. Jangan lupa sediakan buku nota dan pensel untuk membuat catatan. Murid sekalian, siapa dapat jawab apakah maksud nilai hemah tinggi? Maksud hemah tinggi adalah beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan harian. Kata kunci bagi nilai ini adalah beradab sopan dan berbudi pekerti mulia. Jadi, pada akhir pembelajaran hari ini, murid dapat pertama menyatakan 4 contoh tutur kata dan tingkah laku yang bersopan. Kedua, menerangkan 3 kesan positif tutur kata dan tingkah laku yang sopan. Dan ketiga, menunjukkan 3 cara bertutur dan bertingkah laku yang sopan. Tahukah murid-murid, apa itu tutur kata dan tingkah laku yang bersopan? Tutur kata bersopan adalah perkataan atau ucapan bersopan
yang kita gunakan dalam pergaulan harian kita. Manakala, tingkah laku bersopan adalah tindakan atau perbuatan bersopan yang kita lakukan dalam kehidupan harian kita. Baiklah murid-murid, mari kita lihat beberapa contoh tutur kata dan tingkah laku bersopan yang kita praktikkan dalam kehidupan harian kita. Murid-murid, amalan bertegur sapa dengan cara yang sopan dan berhemah perlulah ada pada diri seseorang. Contohnya, sapaan yang diungkapkan seperti selamat datang, selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang, selamat malam yang kita selalu gunakan dengan ahli keluarga, guru, jiran dan kawan-kawan dalam pergaulan harian kita. Murid-murid, apa yang dapat perhatikan dalam gambar ini? Betul jawapan anda. Budak-budak melambaikan tangan. Apakah ungkapan yang selalu kita gunakan apabila kita keluar dari rumah atau balik dari sekolah sambil melambaikan tangan? Sudah pastinya kita berkata, "Selamat jalan, jumpa lagi," sambil melambai tangan pada ahli keluarga, jiran, guru-guru atau kawan-kawan kita. Cuba lihat gambar ini pula. Apakah yang kita akan lakukan apabila berjumpa dengan kawan kita? Mesti bertanya khabar, betul atau tidak? Bertanya khabar juga merupakan tutur kata dan tingkah laku yang bersopan yang sering dipraktikkan dalam pergaulan harian kita. Contoh ungkapan apa khabar dan membalas dengan khabar baik. Mari kita lihat gambar ini. Alamak, aiskrimnya jatuh dan terkena pada seluar abang. Apakah yang kita perlu buat? Cuba jawab. Betul. Sekiranya kita membuat apa-apa kesalahan atau kesilapan, mestilah memohon maaf dengan ikhlas. Contoh tutur kata yang selalu kita gunakan adalah maafkan saya dan balas dengan tidak mengapa. Lihat gambar ini pula. Malat memberi buah epal kepada kawannya. Apakah tutur kata yang kita perlu gunakan? Betul. Pandai murid-murid. Ungkapan terima kasih dan sama-sama perlulah kita gunakan apabila kita menerima apa-apa sahaja sama ada dalam bentuk hadiah, bantuan atau perkhidmatan. Baiklah murid-murid, sekarang cikgu nak menguji kepahaman anda semua. Sila lihat gambar ini. Apakah tutur kata yang akan digunakan semasa murid-murid pulang ke rumah dari sekolah? Ya, betul jawapan murid-murid cikgu ni. Sudah pastinya murid-murid mengucap terima kasih cikgu, jumpa lagi. Betul kan? Baiklah, cikgu nak tanya ni.
ada tak murid-murid ucap terima kasih sebelum cikgu keluar dari kelas? Bagus tutur kata dan tingkah laku murid-murid yang sopan ini. Terus mengamalkan ya. Murid-murid, pernah dengar tak lagu Guruku Tersayang? Cikgu akan menyanyikan rangkap kedua lagu tersebut. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Jangan lupa, kita mesti menghargai pengorbanan seseorang guru terhadap murid-murid. Murid-murid sentiasa perlu beradab sopan dengan guru. Baiklah, lihat situasi ini. Apa yang terjadi? Oh, air tertumpah pada lukisan adik. Apakah tutur kata yang perlu digunakan oleh abangnya? Betul anak murid cikgu ni. Mestilah minta maaf dengan tutur kata, "Maafkan saya adik." Tahu tak murid-murid? Tutur kata dan tingkah laku yang sopan boleh memberi kesan positif pada diri sendiri. Mari kita lihat apakah kesan positif bertutur dan bertingkah laku sopan. Kesan baik pertama adalah kita akan diberi pujian. Tutur kata dan tingkah laku seseorang boleh mencerminkan kepribadian kita. Jika kita bersopan santun, pastinya orang akan memuji kita sebagai orang yang baik, bersopan santun, dan mereka akan lebih menghormati kita. Kita akan dilabel sebagai beradab sopan. Tetapi, jika kita tidak bersopan, kita akan dipandang sebagai mementingkan diri sendiri dan dilabel sebagai tidak beradab. Kesan yang kedua, sekiranya kita bersopan, pastinya kawan-kawan suka berkawan dengan kita. Dengan ini, kita akan mendapat ramai kawan. Sebaliknya, kalau kita tidak bersopan, orang lain lebih sukar untuk bergaul dengan kita. Dan kita mudah diabaikan oleh rakan-rakan. Kesan yang ketiga adalah hubungan persahabatan dapat dieratkan. Sikap yang kasar dan keras hati akan menyebabkan orang lain menjauhkan diri dari kita. Sebaliknya, kalau kita bersikap sopan, semua orang akan menjalinkan hubungan yang mesra dengan kita. Dengan ini, dapatlah mengeratkan hubungan persahabatan. Kesan seterusnya adalah boleh mewujudkan perasaan gembira. Sekiranya kita beradab sopan, hidup kita akan menjadi lebih tenang dan gembira kerana kita tahu cara untuk menjaga perasaan diri sendiri dan orang lain. Sebaliknya, hidup menjadi tidak tenang dengan kurangnya sifat murni dalam diri. Masa untuk uji kepahaman murid-murid tentang kesan positif tutur kata dan tingkah laku. Murid-murid,
Lihat gambar ini. Ameng dan Eddie sedang bergaduh. Kenapa mereka bergaduh ini? Adakah tingkah laku ini diberi pujian? Cuba jawab. Ya atau tidak? Pandai! Jawapannya tidak. Soalan yang kedua. Lihat pada situasi berikut. Chan sentiasa bertingkah laku sopan. Ramai kawan suka berkawan dengan Chan. Soalannya, apakah perasaan Chan? Gembira atau sedih? Ya, betul. Jawapannya gembira. Baiklah murid-murid, jom kita lihat cara bertutur dan bertingkah laku yang sopan. Cara yang pertama, memberi salam antara satu sama lain. Seperti mana yang kita tahu, murid-murid seharusnya bertegur sapa dengan kata-kata sopan. Seperti, selamat pagi, selamat datang, selamat pulang dan sebagainya. Jangan lupa untuk bertanya khabar ya. Baiklah, mari cikgu tunjukkan beberapa contoh ungkapan dengan menggunakan bahasa isyarat. Ini membolehkan anda berkomunikasi dengan orang istimewa. Murid-murid, cikgu nak murid-murid cuba ikut apa yang cikgu buat. Hello. Hello. Selamat pagi. Selamat pagi. Murid-murid, lihat gambar ini. Apa yang Abu sedang buat? Ya, Abu meminta maaf. Sekiranya kita melakukan kesalahan, jangan malu untuk mengakui kesilapan dan segera minta maaf serta cuba memperbaiki kelemahan kita. Jadi, meminta maaf ya jika buat salah. Sekarang, ikut cikgu. Maaf. Maaf. Cara seterusnya. Lihat gambar ini. Apakah yang kita patut ucap apabila menerima hadiah? Ya, terima kasih. Jangan lupa untuk mengucap terima kasih sewaktu orang lain memberi hadiah kepada kita, memuji kita atau membantu kita. Mari cikgu tunjukkan cara ucap terima kasih dalam bahasa isyarat. Semua ikut ya. Terima kasih. Terima kasih. Wah, semuanya senyum riang dalam gambar ini. Maka, apakah cara seterusnya? Betul. Cara seterusnya adalah sentiasa bermanis muka dan menguntum senyuman. Ini membolehkan orang lain menjalinkan hubungan mesra dengan kita. Dan jangan lupa gunakan kata-kata sopan semasa kita berinteraksi dengan orang lain. Baiklah murid-murid, sekarang cikgu nak beri satu tugasan. Cikgu nak murid-murid main peranan terhadap situasi yang diberi.
cuba fikir dan lakonkan. Jom kita lihat situasi-situasi berikut dan bincang tingkah laku yang bersopan yang kita patut lakukan. Jom lakonkan. Situasi pertama. Raju terjumpa kawannya. Apakah tingkah laku apabila terjumpa kawan kita di luar? Cuba lakonkan. Baiklah, sekarang mari kita senaraikan apa yang kita patut lakukan. Iya, sudah semestinya kita perlu bertegur kawan dan perlu bertanyakan khabar dengan mereka. Adakah murid-murid pernah bertegur kawan-kawan di luar? Atau buat tidak tahu je ke ni? Cikgu tahu murid sekalian sentiasa beradab dengan sopan. Mari kita lihat situasi yang kedua pula. Kawiri menjemput rakan-rakannya ke majlis hari jadi. Apakah tingkah laku kita? Cuba fikir dan lakonkan situasi ini. Adakah anda lakonkan situasi ini? Hebat murid sekalian. Cuba semak sama ada tingkah laku yang kita akan bincangkan ini terkandung dalam lakonan anda. Yang pertama, kita perlu jemput masuk tetamu. Kemudian, bertanyakan khabar dengan para tetamu. Berama mesra dengan tetamu dan melayan mereka dengan baik. Kemudian, jemput tetamu untuk makan. Ucap terima kasih kerana sudi menghadiri majlis tersebut. Dan tidak lupa untuk ucap terima kasih apabila kita menerima hadiah. Hebat murid-murid cikgu ni. Syabas kepada anda semua. Tepuk untuk diri sendiri. Cikgu harap murid sekalian faham apa yang kita pelajari hari ini. Baiklah murid-murid, mari kita sama-sama menguji kefahaman kita tentang nilai yang dipelajari hari ini. Cikgu akan berikan 4 soalan. Sila jawab soalan berikut dengan betul. Lihat gambar dan pilih tutur kata dan tingkah laku yang sopan. Berikut adalah pilihan jawapan. A. Terima kasih, Raju. B. Tahniah, Tan. C. Jemput masuk nenek. D. Selamat pagi, Ibu. Cikgu beri 1 minit untuk menjawab. Selamat mencuba. Cikgu harap murid-murid telah menjawab dengan betul. Sila simak jawapan ya. Jawapan bagi gambar 1 adalah A. Terima kasih, Raju. Jawapan
bagi gambar 2 adalah C. Jemput masuk nenek. Gambar ketiga jawapannya D. Selamat pagi ibu. Dan jawapan bagi gambar terakhir adalah B. Tahniah Tan. Maka kesimpulannya, tutur kata dan tingkah laku yang bersopan wajarlah dipraktikkan secara berterusan bagi mewujudkan suasana harmoni dalam kalangan kita. Memelihara hubungan baik antara satu sama lain dengan cara yang bersopan adalah sikap positif yang perlu diterapkan secara berterusan. Jadi, amalkanlah tutur kata dan tingkah laku yang bersopan secara berterusan dalam kehidupan harian kita. Baiklah murid-murid, sekarang cikgu nak beri kuis bagi menguji kefahaman murid tentang tajuk hari ini, nilai hemah tinggi. Murid-murid login pada link atau scan pada QR code yang diberi. Kemudian, isikan maklumat murid-murid. Ada 7 soalan dalam kuis ini. Sila jawab semua soalan. Pilih jawapan yang betul bagi setiap soalan. Setelah anda menjawab kesemua soalan, klik butang submit. Murid-murid, kita sudah sampai ke penghujung pelajaran hari ini. Cikgu berharap murid sekalian dapat memahami topik yang kita belajar hari ini. Dengan ini, cikgu mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua murid yang sudi bersama cikgu sehingga akhir pelajaran hari ini. Salam sayang dari Cikgu Rewedi. Jumpa lagi dalam slot yang akan datang. Bye!